update terbaru mengenai Gala Sky Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 16 Januari 2023 pada malam hari. Kemarin terlihat sangat bahagia sekali, kehangatan pun sangat terlihat karena sosok Rebecca yang merupakan kekasih dari Fadli Faisal pun menengok dan memperhatikan Gala Sky. Gala Sky pun nampak sangat manja sekali, ia bagaikan seorang anak yang sangat nempel sekali kepada ibunya. Tak hanya itu, Rebecca juga terlihat mengasihi dan menyayangi Gala Sky Andriansyah, sehingga membuat Gala Sky pun terasa nyaman dan tenang serta aman ketika berada di sisi Rebecca. Keduanya pun bagaikan seorang anak dan ibunya yang saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain. Apalagi Gala Sky pun terlihat sangat posesif dengan Rebecca. Ia pun tak mau apabila Fadli Faisal dekat-dekat dengan Rebecca, padahal Fadli Faisal pun merupakan kekasih dari Rebecca sendiri. Namun Rebecca terlihat sangat dekat dengan Gala. Setiap kali Rebecca mengunjungi rumah Gala Sky, mereka bermain bersama-sama. Kak Beka mau pulang. Dadah Kak Beka. Kak Beka mau pulang Gala. Mau pulang dia? Nggak boleh. Kak Beka pulang, Kak Beka. Apa itu? Segal. Bukan gitu, ya. Itu apa? Segar. Itu segar. Iya. Putih boleh bagi segar nggak? Boleh. Putih bagi ya? Iya. Coba ditusuk, bisa nggak? Ini. Ditusuk dulu. Nah. Ini. Putih boleh bagi nggak? Nyuci. Putih bagi ya? Iya. Cuci segar. Segar. Makasih ya. Ini punya Gala? Segar. Ini punya Gala? Iya. Oh, jadi Yuti pegangin ya? Ya nggak apa-apa, emang tangan aku tuh bajangan. Segar, Yuti segar. Oh, segar. Aduh, enak banget nih coklatnya. Enak banget Gala. Panas apa, Yuti? Panas. Gala mau nggak? Aduh, enak banget coklatnya. Apa? Yuti kok apa? Coklat apa? Enak banget coklatnya, Bek. Manis. Coklat apa itu? Coklat apa itu? KitKat. Coklat KitKat. Bukan, aku tahu. Aku KitKat. Ini udah dibeliin nih TV gede banget nih, yang udah fans nih. Dibeliin di laptop. Wow. Enggak mood deh. Dia lebih milih buat nontonin diri dia sendiri. Iya, tapi ada di sini tinggal diganti loh. Ganteng. Iya, ganteng banget. Aduh. Disambit. Rasa sukacita, kebahagiaan, keceriaan, dan kehangatan pun sangat terlihat pada keluarga besar Haji Faisal pada malam hari kemarin, karena Gala Sky Andriansyah nampaknya sangat bahagia sekali ketika ia dikunjungi oleh Rebecca yang merupakan kekasih dari Fadli Faisal. Gala Sky pun nampak sangat manja kepada Rebecca. Ia pun menganggap Rebecca sebagai ibunya sendiri, dan sebaliknya Rebecca juga menganggap Gala Sky sebagai sang anak. Mereka berdua satu sama lain saling menyayangi dan saling mengasihi. Nampak Gala Sky sangat terlihat dekat dengan Rebecca. Tak hanya itu, Gala Sky juga terlihat manja sekali kepada Rebecca, sehingga membuat Fujianti, Utami Putri yang kerap dipanggil oleh Gala Sky dengan sebutan Uti, pun selalu menggoda Gala Sky dengan menyebut Rebecca akan pulang, sehingga membuat Gala Sky pun merengek dan tidak mau apabila Gala Sky ditinggalkan oleh Rebecca karena Rebecca akan pulang. Kedekatan keduanya pun bagaikan kedekatan seorang ibu dan anak, satu sama lain saling menyayangi dan mengasihi. Ketika Gala Sky sedang sibuk menonton, Rebecca pun menghampiri Gala Sky Andriansyah untuk menemani Gala Sky menonton vlog atau channel YouTube dari Fadli Faisal. Dan sebaliknya, Gala Sky pun nampak sangat
sangat nempel dan manja sekali kepada Rebecca dan ia tak mau diganggu oleh Fadli Faisal meskipun Fadli merupakan kekasih dari Rebecca.